Hello guys, episode membaca question box kita lanjut besok ya. Hari ini kita seru-seruan dulu di jalan. So, let's check him out. Yo, what's up boys? Welcome back with me again. And it's here, mate. Tonight gue mau ketemu Aldi Muammar, let's go. Oke, okay. Kita foto dulu ya. Malam ini baru sampai Banjarmasin ya. Dia habis dari Sudan, aka Sungai Danau. Haji gak ada kabar. Azwin sibuk ngedit, guys. Azwin ngedit? Enggak, dia Azwin dia ngurus para tim-tim editor dia gitu. Azwin teman gue ini, pokoknya dia bakal berjuang terus, guys. Untuk mencapai udah berapa subscriber dia? Oke, guys, pokoknya subscribe Azwin terus, guys ya. Sampai 100 juta miliar subscriber dolar Amerika persen rupiah gitu. Oke. Okay. Golden Brow. Where is Golden Brow? Gila, outfit gua malam ini keren banget, guys. Menurut gue ya, tapi enggak tahu menurut orang biasa aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Golden Brow. Well, is Golden Brow? I think he's here. Where is the Aldi Muamma? Oh, di ujung. Oke. Okay. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Ada Bang Aldi. Hah? Ada sama Bang Aldi kah? Tuh, mau nyamper. Tadi siapa ya? Enggak tahu tadi siapa namanya, tapi ya udah sapa aja ya, guys ya. Boys, we here now. Mudah cepat nikah. Aminin. Assalamualaikum. Lama gak ketemu, oh, masya Allah. Di pinjam apa nih? Helm lah. Ini. Pak. Helm lah. Ini udah mau nikah ya? Lu udah mau nikah kah? Helm lah di mobil gua. Yeah. Oh, iya. Ini ada Fauji juga, guys. Fauji mau. Oke. Road glide, amin ya lo. Enel comeback. Lu jadi mau beli motorsport? Insyaallah gua kayaknya beli road glide insyaallah. Apa? Ambil road glide. Aduh. Road glide motorsport. Motorsport aja. Iya, lihat dulu lah. Insyaallah. Lu kalau motorsport lu 1000 cc apa 600? 1000 lah. 1000 lagi. Ya, mungkin kalau sport antara H2 atau V4S. V4S sih. Insyaallah. Oke, okay, guys. Saat kita jalannya bersama Habib Amin Assegaf. That's right. Oke. Okay. Amin nih kalau dia ngechat, guys, mulutnya ikut gerak, guys. Ikut ngebaca juga dia. Dari dulu. Lihat mulutnya, guys. 1 2 3. Lama banget gua enggak riding sama dia, guys. Habib Amin Assegaf in the house, yo. Ya, lu duluan lah, bro. Tutup, bro. Gak apa-apa, udah disewa Aldi tempatnya. Berapa lama tadi kita setting? 10 menit ada gak? Lu duluan, lu kan mau masuk kamera gua, buset. Aduh. Terserah Anda, bebas. Ayo. Min, lu gimana sekarang kabarnya, Min? Alhamdulillah, baik. Gaspol, ntar ya. Aduh. Aduh. Teringat. Gendang
telinga gua getar buset. Terusin lah, terusin, lurus lagi. Terus lah. Gatal ya. Iya, tapi langsung gak bawa mobil, langsung bawa H2 anjir. Ya kan lu emang kebiasa 1000cc dari dulu. Iya. Bisa dailyan 636 deh. Saya kan biasa kan kalau gua riding kan kayak gitu kan. Apa tuh namanya? Pastikan kalau gua beli motor itu yang cetak buat dipakai harian lah. Sebenarnya kan dipakai harian. Cuman kalau yang penting
tertarik gitu loh. Min, lo tau gak Min? Lo ini cocok masih jadi motovlogger tau. Amin ini masih cocok jadi motovlogger anjay. Sayang banget sudah 10.000 subscriber tapi dilepas channelnya guys. Aduh. Udah gimana ya, gua agak pengedit. Padahal gua mau ngajarin tapi dianya gak mau. Aduh, males dia. Ntar, weh. Kalau lu mau jadi motovlogger lagi tapi upload seminggu sekali, gua editin. Serius? Iya, seminggu sekali tapi. Tapi kalau ngomong, gua maunya sama lu dong sih. Kalau sendirian gua ada males deh. Iya, ntar gua temenin. Kalau gak bilang, okay. Iya. Tapi tunggu gua beli motor dulu lah. Iya, 600-600 aja, biar bisa harian juga lu. Boleh. 636 636 yang baru emang enak ya? Wah, enak banget. Oh yaudah gitu. Atas. Ini gimana ya? Padat kan jalan di sini kan. Jadi menurut gua kurang rekomen lah. Tapi itu balik ke masing-masing. Ya kita butuh balik sini. Kalau kurang sih. 636 aja udah, lu ganteng pakai 636 beneran. Nanti gua boleh-boleh gua pikir-pikir lu deh. Yang pasti gua mau ambil roadland juga deh satu. Amin ya Allah. Hey, itu halal jual 636-nya tuh. Yang baru. Iya. Ganti motor, ganti ABCD, cari ini sekarang susah banget cari waktunya bro. Hai guys, spesial episode bersama Habib Amin ya guys ya. Asik aja. Okay, gimana closing vlog lu Min? Dulu gua Amin. Gua lupa ya. Gua Amin di sini. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurutku tarikannya overkill banar. Ya. Untuk 1000 terlalu kencang untuk pakaian di kota. Iya, anu siulannya keren pang.